Sosok Rizwan anak ganteng Sule yang trending terus, lawak kayak bapaknya, disayang Natalie Holzer. Anak ketiga Sule, Rizwan akhir-akhir ini sering trending di YouTube. Rupanya, anak sambung Natalie Holzer ini mulai mengikuti jejak ayahnya. Memasuki bulan Ramadan 2022, Sule membuat program sahur di kanal YouTube miliknya, ia pun menyertakan Rizwan dalam konten tersebut. Adik Rizky Febian yang biasa dipanggil Enjen ini memiliki bakat yang turun dari sang ayah. Walaupun tidak terlihat seperti melawak, Rizwan justru tampak lawak akan kenaturalannya. Celotehan-celotehan singkat remaja berusia 15 tahun ini kerap mengundang tawa bintang tamu. Kemudian, cara berkomunikasi dia bersama sang ayah yang ceritanya sedang belajar menjadi co-host pun tampak lucu dan mengundang tawa. Ia kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan di luar dugaan yang membuat Sule kesal dan geleng-geleng kepala. Kenaturalan anak sambung Natalie Holzer ini mencuri perhatian netizen di media sosial. Video-video dirinya sampai trending di YouTube beberapa kali dan ditonton jutaan kali. Kemudian, yang kini sedang trending satu di YouTube pun, kemunculan Rizwan di acara Ini Sahur Lagi yang tayang di Net TV. Pada program tersebut, keluarga Sule memang menjadi bintang tamunya, anak ketiga Sule pun muncul sebagai host. Dalam program itu, ceritanya Rizwan mewawancarai kakaknya, Rizky Febian dan pacar sang kakak, Mahalini. Selain itu, ia juga mewawancarai ayah dan bundanya, Sule dan Natalie Holzer. Cara Rizwan memimpin segmen acara tersebut bikin ngakak, ia melontarkan kata-kata yang bikin kakak, ayah, dan bundanya tertawa. Natalie Holzer bahkan beberapa kali ngakak melihat tingkah putra sambungnya. Walaupun ibu sambung, Natalie sudah seperti ibu kandung bagi anak-anak Sule, termasuk Rizwan. Ia memberikan kasih sayang tulus kepada anak-anak suaminya, tak heran, anak-anak Sule selalu nempel dengan Natalie. Rizwan termasuk yang sangat dekat dengan Natalie Holzer, ia kerap ikut menemani bundanya mengurus adik sambungnya yang masih bayi, Azam Ardiansyah Sutisna. Selain berbakat dan baik, Rizwan juga berparas tampan, kegantengannya bahkan sering menuai pujian netizen. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.